Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Dokter Lewat Jalanan. Nah ini ya, di depan video ini pemandangan yang indah sekali. Ayamnya makan, terus besoknya bertelur. Makan terus ayamnya, bagus. Makannya juga bagus. Ya hasilnya, setiap hari ada. Di sebelah sana juga makan terus. Jadi kandang ini isinya 5.000. Saat ini sudah bertahan sekitar 4.000. Produksinya itu 95%. Ada sedikit penurunan, tapi kita mencoba untuk bertahan. Kita dapat 95%. Paling tinggi dia 96. Habis itu nggak kuat naik lagi ke atas. Turun lagi ke 95. Sekarang itu bertahan di 94-95% per hari. Jadi bisa dihitung ya, kalau jumlah ayamnya 5.000 ekor, berarti telurnya itu sekitar 4.500 butir sehari. 4.500 butir sehari. Yang 5% itu bergantian bertelur atau belum bertelur. Ada beberapa usaha yang kita lakukan untuk bisa bertahan selama 10 minggu. Kalau dia bisa bertahan selama 10 minggu masa puncak, nah itu sangat menguntungkan bagi para peternak ya. Caranya bagaimana? Kita tetap pakai pakan pabrik. Walaupun gonjang-ganjing harga jagung mahal dan sebagainya, kita percaya kepada pabrik, karena pabrik itu punya nutrisionis yang bisa memformulasikan pakan yang bernutrisi baik walaupun jagungnya berkurang. Nah, dari segi peternak, kita berusaha menambahkan feed aditif, di topping aja gitu ya, setiap hari feed aditif untuk menambah asam amino, mineral, dan probiotik dalam bentuk bakteri Bacillus dan Saccharomyces jamur. Nah, alhamdulillah dia bisa bertahan 4 minggu. Setelah jagung-jagung langka kemarin, kita masih bertahan. Kita berusaha ini bisa mencapai 95-96%. Tinggal 6 minggu lagi, karena kita targetnya 10 minggu aja di puncak produksi. Kemudian dia akan turun secara normal. Nah, tinggal nanti kalau harga telur tinggi, kita masih bisa melanjutkan bertahan. Tentunya bertahan itu ada biayanya ya. Tapi kalau harga telur masih oke, sebanding dengan harga feed aditif dan persentase telurnya, itu nggak masalah. Jadi kalau harga telur turun, persentase telur juga turun, kita mengurangi pakannya atau feed intake-nya harian, kita kurangi untuk menghemat biaya. Jadi peternak telur, petelur itu bermainnya di situ aja, produksi, biaya, dan jumlah telur, dan obat-obat tambahan. Begitu kira-kira. Saya masih di kandang ya. Kandang 1, Scorpio Baros Farm. Oke, jangan lupa subscribe, follow ya, supaya dapat berita-berita dari saya. Jalan-jalan saya keliling kandang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.